Ya pemirsa, tim seleksi calon komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU, 7 kabupaten di Provinsi Jambi telah ditetapkan oleh KPU RI yang berjumlah 5 orang. Berikut nama 5 anggota tim seleksi calon komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU, 7 kabupaten kota di Provinsi Jambi. Berdasarkan SK KPU RI nomor 4 / STM /12/PU /04/2023 tentang tim seleksi KPU periode 2023-2028. 5 orang ditetapkan sebagai tim sel KPU di Jambi. Sebagai ketua tim seleksi adalah Buhri dan Dr. Sucipto sebagai sekretaris tim seleksi. Sementara yang lain, Prof. Maisa, Prof. Helmi dan Asia sebagai anggota tim seleksi. Untuk diketahui, tim seleksi akan melakukan proses tahap seleksi calon anggota KPU Kabupaten terhitung Maret hingga April 2023. Ketujuh kabupaten tersebut yaitu Kabupaten Batanghari, Tebo, Bungo, Sarolangun, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, dan Tanjung Jabung Timur. Iqbal, JEK TV, melaporkan.